Halo, halo. 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 Tanya suruh kesini. Aduh. Jadi tadi malam itu saya mau benerin sepeda motor. Saya bilang sama Mas Teng, katanya suruh datang aja langsung. Lah ini kok malah sepi. Ini menghina namanya kalau kayak gini. Aduh, datang kesini aku kira udah rame, ternyata masih sepi. Mas Teng, Mas Teng. Ah, saya pun aja. Halo, di mana? Katanya suruh datang. Ini gak ada orang sama sekali nih. Jangan lama-lama. Ini gak ada siapa-siapa di sini. Cuma ada oli, botol-botolan, sama kaos-kaosan. Gak ada apa-apa ini. Ya udah buruan. Lah, Mas Halid. Ngapain ada Mas Halid? Halo, halo, halo. Wah, nggak bener nih. Makin matiin lagi. Ngapain Mas Halid ikut? Sebetulnya mau nggak mau lah aku malu-malu kucing lah, seneng lah tapi ya asik lah hadiahnya diajak touring. Es Pagu tuh namanya Kancil, spesial 50 tahun 76, sudah menemani hidup saya selama 5 tahunan. Udah jalan-jalan ke berbagai tempat. Masih. Jadi untuk perjalanan kali ini ya berasa ya udah biasa sama aja jalan-jalan sama Kancil, bedanya ketambahan beban kali ya. Lah kok kita dikatain beban? Padahal motor dia ngeden mulu. Hah? Mas Alit ngajak-ngajak koplingnya selip. Gua pakai Benelli. Wih, Benelli Patagonian Eagle 250cc. Ya. Namanya Benny. Kalau saya namanya adalah Red Line District namanya. Warnanya merah, Terus bergaris. Kan ada garis itu. Ya. Dan motor itu sangat menyenangkan, Mas. Ya. Motor tahun 80-an ya. Ya. Terus giginya cuma 3. Lagi isi bensin dulu nih, nanti kita lihat ya motor siapa yang paling banyak minumnya. Harus sih motor Alit, karena kan motor Alit speknya udah racing katanya. Karena mesinku 800cc, jadi kita harus isi bensin. Tankinya gede soalnya, 60 liter. Yang penting tetap kita semuanya solid! Solid!
sebelah rumah tuh ada SPBU, udah gua penuhin. Ah iya. Sampai sini gua ngisi 3,1 liter lah. 3,1 liter. Iya. Untuk menempuh jarak 30 kilo. Kita udah jalan 30 kilo ya. 30 kilo. Terus lu berapa meter? Lebih dari 30 titik. Berapa meter? 37. 37 nya apa coba, Met? Kilo. Ton. Jadi kiloton. Ya wes, kita lanjut lagi nih ya. Mari. Udah ya. Ini kita kemana sebetulnya ini? Udah ikutin aja. Australia. Jadi kemungkinan kita akan Wakanda, Wakanda. Kita akan ngisi bensin kayak gini 10 kali lagi. Oke. Okay. Jadi kamu bisa pikirin. Oke. Okay. Kalau challenge buat saya sih ya sebetulnya lebih ya? Enggak do challenge gitu. Jadi lebih ke ini sih, lebih karena panas ya, panas terik. Itu memang kita di challenge untuk jadi menikmati perjalanan yang ada lah. Tadi berapa ratus meter gitu jalanannya beton dan gak rata. Kalian denger suara gue ini ya tuh ya. Aduh. Nanjak juga nih motor. Aki-aki nanjak juga nih aki-aki. Cara yang paling enak kalau abis panas-panas gini ini langsung ke sini. Kamu sini, Mas. Ini paling enak nih kesini nih. Kasih tahu tips and trick-nya. Met, basingnya no, Met. Enggak, terus-terus. Met! Nah. Oh, itu bumbu kecap. Ini bikin seger. Ya, ya kayak gini nih, lihat. Nah, enak gak? Enak gak? Ambil diurut gini kan. Harus banget keramasnya di sini, basingnya. Met. Aduh. Bensin sisa berapa, Met? Harusnya sih kalau di indikator itu kurang satu balok. Sebalok. Hampir sebalok. Lu kamu? Berkurang satu buku jari. Berarti lu sedikit. Ya sedikit udah hampir satu balok lah. Satu buku. Seperempat tangki lah. Bisa dibilang gitu. Masih banyak. Apaan tangki lu kan kecil, Nyet? Irit. Kalau ini tadi aku enggak tega Mas pengen motorku. Kenapa? Ya maksudnya nyanjak cuma kayak udah teriak-teriak gitu. Umurnya udah hampir orang. kan kalau dia idol kan bunyinya kayak kompresor pengguna. Tapi begitu nanjak. Oh, bang. Hah? Buah. Hah? Buah. Mulas. Aduh. Dapat dari mana batu? Mulus aku pas dari tadi. Gila nih, Cok. Ngapain lagi nih? Kamu gak tahu. Ngapain? Ditop lagi? Ditop lah. Asik. Sebenarnya, Mer. Sebenarnya. Kita mau jujur. Ya. Tujuan terakhir kita di sini. Terus pulang lagi? Terus pulang lagi. Balik arah lagi? Ya. Main-main. Ah, udahlah. Mau kemana pun. Yang penting nyetop dulu kali ya, Mas. Anai. Tidak. Ya, segar. Ya, cocok nih. Ya, asik. Oke, Mas. Ya, mau beli dong. Beli apa, Mas? Jarum blacknya 2, cappuccino 2. Oke. Ya kan? Udah kan? Tuh. Ya. Wah. Iya. Berapa totalnya? Totalnya 33.000 per bungkus ya. 132.000 semua. Sempat harap dibalas. Jauh. Oh, jauh ya. Sorry. 4 kali 4. Maaf. 5.000 ya. Pas ya. Parkir nih. Ya, 3 ya. Cok. Buka dong. Stok udah banyak. Oke, biar adil. Ateng. Gue. Lah, aku.
Kamu mau tak cariin Punto? Enggak. Aku itu ya. Ya. Kamu di mana, Mas? Oke. Asik itu, Mas. Panas. Turi ini jangan buru-buru ya, Mas. Capek ngantuk istirahat, merokok. Capek ngantuk nginep. Capek ngantuk nginep. Sekilo capek ya nginep. Jadi kalau perjalanannya 100 kilo ya 100 kali nginep. Hari iki. Ya kalau gue itu mogok karena gue pikir gue bakal sendirian cuy. Iya, kan. Kalian kan emang pada brengsek brengsek. Gak ada sama batu aja lu dibilang suruh isi bensin gak isi bensin. Iya. Gimana Mat? Katek udah mogok. Bensin habis. Oh. Susulin lah. Gua bilang juga apa? Tolongin lah, cepet ya. Iya. Hah? Ini ya? Gimana? Taruh, bentar. Kenapa tuh? Mogok. Dibilangin ngeyel sih. Isi, ngeyel sih. Terus gimana nih? Setut ya? Setut lah, setut. Ini ngos-ngosan motornya, kasihan. Motornya kesian, ngos-ngosan. Cukup, gitu turun aja. Mau pakai bensin gua aja nggak? Bensin, bensin lu campur. Nah, bensin gua. Ah, lagi ada-ada aja sih, dibilang disuruh ngisi bensin dari tadi. Makanya kalau dikasih tahu anak muda tuh dengerin. Iya. Dasar. Gua tua anjir. Baby boomer. Nih, terus pegang. Motor gua yang paling ngeden tapi paling diperluin. Paling berguna. Ini nih, Doning, nyusahin nih. Udah ngeden, pelit lagi, pakai dicampur-campur bensin, irit. Terus itu aja. Ya gini. Iya percuma juga ditekuk ke mata. Keluar, Bet. Ya jangan ditekuk, mata gua pedes. Lagi. Gak cukup. Cukup, gua habis, pelit. Dituin, nanti boros. Solid. Enggak merepotkan motor itu. Cuma terakhir sih. Itu. Hah? Apa? Ya kalau itu kan masalah umur. Iya, biasa. Kalau kita motoran tuh nggak cuma sekedar motoran, tapi memang menambah teman, nambah kenalan baik sama banyak orang, sehingga akhirnya apa pas kita main ke kota manapun tuh nyari teman tuh gampang. Iya. Ada trouble kita tinggal kontak anak-anak Jumat Belar pada dia langsung mulai. Thank you Jumat Belar. Aduh, akhirnya tapi sayang nih, gak bisa sampai tujuan ini. Apa nanti di Bandung kita explore, Mas. Siap. Kita langsung ke Dust Garage aja ya. Oke, langsung ke Dust Garage ya. Assalamualaikum. Gue sama ini sih yang berkesan, gue boncengan sama Ateng hujan-hujanan berdua. Iya. Lu enggak. Ya iyalah, keren gue. Oke teman-teman semua, ini sudah waktu, sudah mau maghrib.
kita lengkap ya hari ini, diguyur panas, terus diselimuti oleh hujan, ini sangat deras. Tapi tidak mematahkan semangat kita, habis ini kita langsung ke Dax Garage. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, jalanannya juga gak macet ya. Let's go! Assalamualaikum. Asik. Aduh, Mang. Sehat. Dit, ini Dit teman. Adit. Mas Jamet motornya mogok tadi di mana ya kita mogok ya di Cimareme ya. Iya, baru masuk. Telepon. Jadi aman lah bebek mah. Ini jadi pas mau dinyalain dar meledak. Kayaknya pelati nih, Kang. Kayaknya pelati nih, Mang. Oh. Tuh, aman lah udah di sini, Mang. Mudah-mudahan beres ya, Kang. Aman. Ya, tahu beres aja bebek mah. Siap. Oke, Kang. Tadi nggak perlu nunggu sebulan deh. Ah, kelamaan dong. Pengen di Bandung dulu sebulan. Apa itu? Ayo, Pak, aduh. Yuk. Mana nih kita? Lanjut aja. Lanjut ke mana? Lanjut. Kayaknya mau lanjut ke bengkel teman saya aja nih, deket sini ada Yasasi. Ya. Ayo, lagi ada apa? Ayo kita. Siap. Oke. Siap. Let's go. Mang, titip ya, Mang. Siap. Pasangannya, atunun. Lanjut perjalanan. Siap. Ya. Dan yang paling menurutku menarik, Mas Lid, biasanya kalau datang ke bengkel-bengkel gitu ya, biasanya penuh motor. Yes. Artinya antriannya banyak. Banyak ya. Nah, kalau Mas Lid, mekanismenya seperti apa? Antriannya nggak dibanyakin, maksimal paling dikerjain 5. Dalam waktu berapa lama? Nggak bisa. Tentuin waktunya. Artinya kan biasanya kan mungkin... 5 dalam untuk setahun. Untuk setahun? Nggak. Jadi tergantung. Jadi tergantung. Sebenarnya nge-push kerja sih pengennya lebih cepat ya. Iya. Cuman karena emang yang kesini saya kerjain semuanya rata-rata kerjaannya yang benar-benar sedikit berat gitu. Iya. Ini mau di restore atau nggak, custom? Mau di apa? Motor ini asalnya beca. Beca bentor. Bentor. Karena kalau bentor nomor engine-nya nanti MA di sini. Oh. Jadi kalau ketemu nomor motor Inggris ada ketokan MA itu di 100% beca. Nggak, aku panggil temen dulu. Mas Eki! Nggak bisa, ah? Mas Eki, wah! Yes! Gimana nih? Coba-coba cakpikenya ngobrol. Wah, ini gimana nih? Barbekuannya udah beres, mendingan kita makan dulu. Waduh! Ya, intinya momennya berkesan semua lah. Ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, dari kebersamaan, dari perjalanannya, dari kesabarannya, dari perilakunya, dan lain-lain. Itu bisa menjadi kita bekal. Next trip. Roda 6 tapi. Hah? Khusus roda 6? Roda 6 kita. Jadi roda 6 apa? Truk.